Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview bagaimana cara mencas G-Shock Anda jika baterainya udah habis ya. Bisa kita menggunakan cahaya matahari atau kita menggunakan lampu ya. Di sini saya akan mendemo cara mengecas G-Shock Anda dengan menggunakan lampu ya. Oke. Oke, jadi sekarang ini G-Shock Anda udah lampunya udah nyala ya, charge. Dan artinya ini kita harus jemur dari matahari atau kita bisa menggunakan lampu ya. Ini biasa ya, lampu malam biasa, lampu meja ya kita pakai. Kita ngecas dia. Posisinya gini ya. Posisinya begini aja. Oke, jadi posisinya begini aja. Ini G-Shocknya di bawah, lampunya di atas. Kita bisa menggunakan alatnya seperti ini. Terus kita nyalakan aja dia. Nah, terus kita diamin aja dia. Dia akan dalam posisi ngecas ya. Biasanya lama casnya ini sekitar 1 harian ya. Kalau ini benar-benar udah habis, udah nyala ya charge-nya dia. Artinya kita harus, biasanya saya casnya 1 harian sih. Saya biarin aja dia 1 harian. Dia akan terisi full lagi. Tuh, kita biarin aja seperti ini. Dekat lebih bagus. Jadi lampunya benar-benar. Karena di sini permukaan sininya ini dia ada buat ininya enak apa? Solarnya, jadi dia bisa menyerap cahaya. Cahaya dari lampu ini ya. Kita akan tunggu beberapa saat sampai lampunya charge-nya itu nggak bling lagi. Oke, jadi ini cara mudah untuk ngecas G-Shock Anda jika lampu charge-nya udah nyala ya, artinya benar-benar habis baterainya. Nah, dia menggunakan baterai charge ya, baterai charge, sehingga ini udah harus di charge ya. Baterainya spesial dia, baterai charge dia. Kalau kita ganti di G-Shock itu mahal banget ya, di counternya itu hampir 2 juta harganya, harga baterainya aja. Jadi usahakan sebelum habis di charge lagi ya. Charge lagi. Dicas lagi jam tangannya ya. Ini udah 1 menit ya. Casnya lama. Bisa seharian. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai bagaimana cara mudah mengecas handphone Anda, jam tangan Anda. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar cara ngecasnya ini ya. Oke, jangan lupa subscribe dan komen. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top, guys.